semuanya. Ketemu lagi di Atik Channel. 5 minggu sudah Jokal menghilang dari dunia YouTube yang telah membesarkan namanya sejak 2018 lalu. Ini adalah kali kedua Doi vakum dari rutinitas mengunggah video di setiap minggunya. Sebelumnya, Jokal pernah vakum hampir 2 bulan lantaran sibuk mengurusi bisnis barunya pada April lalu. Sedangkan vakumnya sekarang, Doi benar-benar menghilang begitu saja tanpa pemberitahuan apapun kepada para subscribersnya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui keberadaan Jokal sekarang. Yang jelas, dia pasti sedang sangat sibuk hingga belum memiliki cukup waktu untuk menyapa kita lewat video-video barunya. Admin sih yakin banget bahwa Jokal pasti tahu kalau dirinya sedang dirindukan para netizen. Ya sudah, kita doakan saja semoga YouTuber favorit kita ini dapat segera kembali dengan gebrakan-gebrakan barunya. Semoga bermanfaat.